بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Aqidah Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa hal tentang permasalahan jual beli. Maka malam ini kita akan membahas tentang ucapan Syafi'i rahimahullah, wa annal mut'ata haramun, bahwasannya mut'ah itu adalah haram. Apa itu mut'ah? Ketika kita berbicara mut'ah, maka yang terfikir di benak kita adalah sesuatu pernikahan yang diyakini oleh kelompok Syiah. Iya, apa itu mut'ah? Disebutkan bahwasanya mut'ah ayyatazawwad ar-rajul imra'ata bi syai'in minal mal muddatin muayyanah yantahi nikah bintihaiha min ghairi talaq وليس فيه وجوب النفقة ولا السكنة ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح. Mut'ah adalah sebuah pernikahan seorang laki-laki dengan wanita yang diikat dengan sedikit dari harta yang disepakati di antara keduanya, atau dikenal dengan mahar. Dan waktunya waktu tertentu, 1 minggu, 3 hari, 2 minggu, 1 bulan. Bagaimana kesepakatan di antara keduanya? Yantahi nikah, dan pernikahan tersebut berakhir tanpa ada tolak, tanpa ada perceraian. Pokoknya ini saya nikah dengan kamu selama 1 minggu sudah selesai, 1 minggu selesai. Tanpa ada saya ceraikan kamu. Iya. Walaysa fi wujubun nafaqah wala sunnah. Dan tidak ada keharusan bagi laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan tersebut, dan juga tidak ada keharusan untuk memberikan tempat tinggal. Hanya sekedar dia menikmati wanita tersebut dari syahwatnya saja. Tidak ada wajib nafkah, tidak ada tempat tinggal. Wala tuwarithu yajri bainahuma, dan tidak ada warisan. Jadi kalau seandainya misalnya si laki-lakinya meninggal, maka si perempuan tersebut yang menjadi istri mut'ahnya itu enggak berhak mendapatkan apa? Warisan. Nah, begitu juga misalnya si perempuan itu mati, maka dia juga tidak mewariskan kepada si laki-laki tadi, walaupun mereka masih diikat di tali pernikahan. Jelas ya? Dari definisi yang saya sebutkan, jelas ada perbedaan-perbedaan di antara nikah yang syar'i yang kita kenal di kalangan kita dan nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah itu tidak ada batasan. Semakin banyak perempuan di mut'ah, maka akan semakin afdol. Semakin sering orang itu mut'ah, maka semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah menurut pandangan kelompok Syiah. Dan saya akan menyebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pandangan Syiah tentang mut'ah dari ucapan ulama-ulama mereka. Iya. Setelah orang Syiah menanamkan kebencian mereka kepada sahabat Rasulullah, bahkan mereka mengkafirkan kebanyakan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lazimnya mengharuskan kita meninggalkan semua riwayat-riwayat yang datang dari sahabat Nabi. Ya, kita akan meninggalkan riwayat yang datang dari Abu Bakar, dari Umar, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar. Ya,
kemudian tanpa terasa digiring manusia kepada riwayat-riwayat yang datang dari Syiah. Dan kita akan melihat bagaimana keanehan-keanehan ya riwayat-riwayat yang datang dari Syiah itu sendiri. Disebutkan dari Imam Abi Ja'far As-Siddiq, Abu Ja'far As-Sadiq, ya, perlu kita ketahui bahwa Ja'far As-Sadiq adalah dari Imam A'immatul Ahli Sunnah. Cuma diambil nama besarnya ini untuk membenarkan kesesatan mereka. Jadi mereka mendompleng nama besar Ja'far As-Sadiq. Disebutkan laisa minna man lam yu'min baqaratana wa yastahillu mata'atana. Bukan dari golongan kita orang-orang yang mereka tidak menghalalkan mut'ah. Ya, jadi orang yang tidak menghalalkan mut'ah itu bukan dari ahlul bait. Bukan dari orang-orang yang mereka mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ternukilkan dari beliau juga, dan ini zuran wa kadzban, ya, mereka hanya mendompleng nama besar Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Innal mut'ah dini wa dini abai, faman amila biha amala bidinina, wa man anqaraha anqara dinana, wa'taqid bighairi dinina, wa'taqada bighairi dinina. Sesungguhnya mut'ah adalah agama kita dan agamanya bapak-bapak kita. Dan barang siapa yang seseorang beramal dengan amalan mut'ah, maka dia telah beramal dengan amalan agama kita. Iya. Dan barang siapa yang seseorang mengingkari mut'ah, maka dia telah mengingkari agama kita. Dan dia telah meyakini dengan keyakinan yang berbeda dengan keyakinan kita. Iya. Jadi ini keyakinan orang Syiah. Lah ngapain orang-orang Sunni maksa diri untuk mengatakan Syiah itu saudara kita? Dia sendiri gak mau bersaudara dengan kita. Siapa yang mengingkari mut'ah berarti dia mengingkari agama kita. Bahkan dari beberapa ucapan kelompok-kelompok Syiah, nanti kita akan lebih luas lagi menjabar apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Mereka mengatakan bahwasannya Tuhan yang disembah oleh mereka bukan Tuhan kita. Kita punya Tuhan sendiri. Mereka saja gak mengakui ketuhanan ya yang kita sembah. Lah ngapain kita orang Sunni maksa diri menganggap dia bagian dari kita? Ya, dan nanti juga saya akan nukilkan pandangan Imam Syafi'i rahimahullah dan pandangan ulama-ulama yang lain tentang Syiah. Iya, disebutkan juga oleh Al-Kashi. Kashi ini adalah seorang tokoh ulama Syiah yang sangat dikagumi oleh Syiah. Kalau kita ada Imam Bukhari, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, mereka ada Al-Kashi. Apa Al-Kashi ini berkata? Man kharaja minad dunya walam yatamatta ja'a yawmal qiyamah ajda. Barang siapa yang seseorang keluar dari dunia ini dan dia tidak pernah mut'ah sekalipun, maka nanti akan dibangkitkan di yawmul qiyamah dalam keadaan dia apa? Cacat. Hati-hati untuk enggak pernah bisa cacat nanti di yawmul qiyamah. Iya. Nah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu yang hanya di kepalanya apa yang ada di dalam roh, ketika ditawarkan agama seperti ini senang enggak? Sangat senang. Zina dibungkus dengan ibadah. Kita bisa mut'ah satu hari 4 wanita, 10 wanita, 20 wanita, dapat pahala lagi. Enak enggak? Enak. Ya, di bawah riwayat-riwayat yang seperti ini. Iya, dan juga disebutkan wa yaqulu aidan al-imanu bil mut'ah aslun min usuluddin wa munkiruha munkiruluddin. Mut'ah itu merupakan, beriman kepada mut'ah itu asal daripada asal agama, pondasi dari pondasi agama. Dari kalangan kita ahli sunnah, apa menjadi pondasi agama kita? Salat, zakat, haji, kan itu yang jadi pondasi agama kita, syahadatain. Nah, yang menjadi pondasi agama Syiah, usul agamanya adalah mut'ah. Dan barang siapa yang seseorang mengingkari mut'ah, maka dia telah mengingkari agama ini. Luar biasa.
dan mereka tidak segan-segan untuk berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Zuran wa kadban. Mereka menukilkan hadis yang datang dari terriwayatkan dari Rasulullah, man tamatta'a marratan amana sakhatal jabbar. Barang siapa yang seseorang bermut'ah satu kali saja bermut'ah, maka dia akan selamat dari kemurkaannya Allah. Iya, wa man tamatta'a marratain, kalau seandainya dia mut'ah dua kali, maka dia akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah dengan orang-orang yang mulia. Wa man tamatta thalatha marrat, dan barang siapa yang seseorang mut'ah sebanyak tiga kali, zahamani fil jannan, maka mereka akan berdesak-desakan denganku nanti di dalam surga. Maksudnya akan berebut-rebutan untuk bersama Rasulullah di dalam surga kalau mut'ahnya sampai tiga kali. Ratibu 'alaiha maghfiratur rahman, dan kemudian dia akan ya diberikan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kencang mut'ahnya, semakin banyak berzina, maka semakin banyak pahalanya. Iya, dan mereka mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di Isra dan dimiratkan oleh Allah, dan waktu itu Jibril berkata, ya Muhammad, adirham alladhi yasraful mu'min fil mut'ah afdal indallah min alf dirham anfaq unfiqat min ghairil mut'ah. Jadi Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, satu dirham yang seseorang keluarkan untuk mut'ah ini lebih afdol, lebih mulia ya daripada dia menginfakkan 1000 dirham selain daripada jalan mut'ah. Ngeri gak pahalanya? Nah, ya Muhammad, fil jannati jama'atun minar hurul ain khalaqallahu li ahli al-mut'ah. Wahai Muhammad, di dalam surga ada bidadari-bidadari. Ya mungkin antum sebagian di sini atau seluruhnya sudah pernah mendengar bagaimana sifat bidadari dalam surga. Kalau seandainya sendal selendang bidadari di surga jatuh ke bumi ini, maka redup bumi ini, tidak sanggup menahan indahnya selendang bidadari dalam surga. Ini selendangnya, bagaimana bidadarinya? Ya, disebutkan dari kecantikan bidadari itu lehernya itu ketika minum air terlihat dari mengalirnya air. Kalau sekarang kan ngeri kita lihat ya. Tapi dah menambahkan keindahan. Nah, orang-orang yang mereka mut'ah di dunia ini, mereka telah dipersiapkan di dalam surga ya para bidadari yang Allah khusus menciptakan bagi orang yang mut'ah. Dan juga ya Muhammad, idza aqdal mu'min minal mu'minah aqdal mut'ah fala yakumu min makanihi illa waqad ghafarallahu lahu wa yaghfiru lil mu'minati aidha. Wahai Muhammad, tidaklah seseorang melakukan akad pernikahan mut'ah ya dan dia belum bangkit dari tempat dia bermut'ah kecuali Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ya, dan juga orang-orang mukminin akan mengampuni, akan memohon ampunan kepadanya. Ya, ini adalah hadis-hadis yang zur wa kadzban ala Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Kemudian juga disebutkan di sini dari Baqir al-Majlisi. Baqir ini salah seorang dari ulama Syiah yang sangat dikagumi. Kata dia, laqad aqsama Allah taala bi nafsihi annahu la yu'adzibu ar-rajulan aw imra'atan qad tamatta'a wa man ijtahada fi hadzal khair wazdada minhu rafa Allahu darajatahu. Kata dia, Allah telah bersumpah dengan dirinya ya, tidak akan pernah mengazab seorang laki-laki pun dan tidak pernah akan mengazab seorang wanita pun yang mereka sudah pernah bermut'ah. Allah bersumpah dengan nama dirinya. Dia, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam mut'ah ini dan semakin banyak dia bermut'ah, maka semakin tinggi kedudukannya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat hadis dari kalangan Syiah,
Orang yang bermut'ah sekian kali itu lebih mulia daripada Nabi dan para Rasul. Lebih mulia dari Nabi dan Rasul. Dan ini semua bualan orang-orang Syiah. Ini semua adalah kedustaan orang-orang Syiah yang memang agama mereka dibangun di atas hawa nafsu. Dan tentunya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu sangat mudah untuk mengikuti agama ini. Karena semuanya bebas, semuanya boleh. Apa yang kita pingin, semuanya dibolehkan dalam Syiah. Apa saja. Jadi bukan dusta. Ya. Dan insya Allah mungkin suatu saat kita akan membaca lebih banyak lagi dari ucapan-ucapan ulama Syiah dari buku-buku mereka sendiri. Dari buku-buku mereka sendiri. Ya, sehingga bukan sesuatu yang kita datangkan dusta atas nama mereka, tidak. Tapi insya Allah akan kita nukilkan dari buku-buku mereka. Dan perlu untuk mengetahui pergerakan Syiah ada pergerakan yang sangat masif. Iya, mereka masuk ke sekolah-sekolah. Mereka bentuk kurikulum-kurikulum sekolah. Itu yang mereka jalani sekarang. Ya, tiba-tiba kita lihat Syiah sudah sekian ribu orang, sekian ratus orang sekali buat acara. Kan kita gak pernah lihat pergerakan mereka, gak pernah terdengar. Karena memang yang mereka fokus itu adalah pendidikan. Dari TK, dari SD, dari SMP, dari SMA, dari universitas. Karena ini jalan yang paling mudah, yang paling cepat untuk menyebarkan apa? Pemikiran Syiah. Dia buka sekolah TK. Iya, dia punya murid-murid. Yang namanya mereka kan punya orang tua. Diundang di acara-acara pengajian mereka. Mulai masuk pengajian. Di kurikulum sudah diajarkan sedikit-sedikit pemikiran Syiah. Dan beberapa waktu yang lalu banyak sekali didapatkan buku-buku sekolah yang ternyata buku-buku Syiah. Iya, dan perlu diyakin, perlu diketahui, Syiah ini adalah kelompok yang mereka ya super ekstrim, dan mereka memiliki keyakinan tidak akan sah keimanan seseorang sampai ditegakkan keimaman Syiah di negeri tersebut. Ya, jadi di antara pergerakan mereka, mereka merebut sebuah negeri. Cuman mainnya main cantik. Dan terbukti di Iran berhasil Khomeini melakukan revolusi Syiah. Yang sebelum orang tahu bagaimana bejatnya Khomeini, hampir muslimin pada waktu itu kebanyakan mereka memuliakan Khomeini. Membuat revolusi yang luar biasa di Iran. Apa yang terjadi? Ternyata dia membentuk agama Syiah. Iya, jadi tidak sah keimanan Syiah itu sampai tegak negara Syiah di negeri tersebut. Syiar-syiar-syiar harus hidup. Hari Arba'in harus hidup. Hari Karbala harus hidup. Tidak boleh ada pengagungan, pemulihan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara syiarnya mereka. Ini harus hilang. Dan mereka punya pergerakan itu prosesnya bukan setahun dua tahun, ratusan tahun. Ya, dan subhanallah kita selalu dikagetkan ketika ada acara syiar di sebuah kota yang hadir bukan tiga orang, ribuan penuh gedung. Gimana kok bisa dia mendapatkan jamaah begitu banyak dalam keadaan pengajian yang gak pernah terdengar? Karena pergerakannya sangat sangat masif, masuk sedikit demi sedikit. Iya, jadi tidak ada satu gerakan pun yang paling berbahaya untuk agama dan yang paling berbahaya untuk negara. Apa saya katakan? Negara yang lebih bahaya dari kelompok Syiah Rafidhah. Guru kami, guru-gurunya kami, Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, puluhan tahun yang lalu beliau sudah mengingatkan pemerintahan Yaman pada waktu itu, jangankan biarkan Syiah itu memiliki kekuatan di negeri ini. Itu puluhan tahun yang lalu Syekh Muqbil punya kaset. Dan subhanallah terbukti hari ini, ya, Syiah menguasai Yaman. Dia rebut pemerintahan yang sah. Dia perangi pemerintahan Yaman. Sekarang mereka yang berkuasa di negeri Yaman. Belum lagi mereka dibantu sama Iran. Ya, dan sekutu Iran, Cina dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti ini bukan hal yang sepele. Ini perkara bahaya. Bahaya laten. PKI ngeri, bahaya. Syiah gak kalah bahayanya dibandingkan PKI. Bisa difahami ya? Nah. Kemudian
Di sini disebutkan ayyuhal hadirun wal hadirat inna rahmatillahi Allah, saya baca sekilas saja. Ya. Ucapan para imam Ahlus Sunnah tentang kelompok Syiah. Kata Bukhari rahimahullah sebagaimana dalam kitab beliau Khalqul Afalul Ibad. Ya, jadi jangan sampai terkesan ini sesuatu yang datang dari saya. Ya, tetapi saya akan menukilkan bagaimana pandangan ulama-ulama Islam tentang kelompok Syiah. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau di halaman 125, "Ma ubali salaita khalfal jahmi war rafidi am sallaita khalfal yahuda wan nasara khalfa yahudi wan nasara wala yusallim alaihim wala yu'aduna wala yunakihuna wala yashhaduna wala tukal dabaihum." Kata Imam Bukhari, saya tidak peduli, sama saja apakah salat di belakang Jahmiyah, salat di belakang Rafidah, ataukah salat di belakang Yahudi dan Nasrani. Kalau seandainya ada imam Yahudi hafal Quran misalnya, atau Nasrani hafal Quran, dia jadi imam, sah enggak salat kita? Enggak sah. Begitu juga Imam Bukhari memandang tidak sah salat di belakang siapa? Di belakang Jahmiyah, salat di belakang Rafidah enggak sah kata Bukhari. Dan juga tidak boleh kamu mengucapkan salam kepada mereka. Dan jangan kamu mengunjungi mereka ketika mereka sakit. Dan jangan kamu menikahi putri-putri kalian dengan mereka. Dan juga jangan kamu menghadiri mereka datang kematiannya atau semisalnya. Dan jangan kalian makan sembelihan mereka, karena sembelihan mereka sembelihan orang-orang kafir yang enggak boleh dimakan. Iya. Kemudian disebutkan oleh Syafi'i rahimahullah, kata Syafi'i rahimahullah, "Laisa lirafidhi syafa'atun." Orang-orang Rafidhah mereka tidak mendapatkan syafaat. Syafaat itu hanya didapatkan oleh muslimin. Itu kata Syafi'i. Kita ketahui muslimin semuanya berhak untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah nanti di yaumul qiyamah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan Rafidhah mereka enggak mendapatkan syafaat. Dikafirkan enggak oleh Imam Syafi'i Syiah Rafidhah? Dikafirkan. Bukan saya mengafirkan, Syafi'i rahimahullah. Dan juga kata Syafi'i rahimahullah, "Lam ara ahadan min ahli al-ahwa ashhad bizur min ar-Rafidhah." Dan saya tidak pernah melihat satu orang pun dari pengikut ahlul dari ahlul ahwa yang mereka lebih dusta, lebih banyak bohongnya, lebih banyak kibulannya dibandingkan kelompok Syiah Rafidhah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dan hakikat demikian ayuhal ikhwah. Setiap ahlul batil, setiap ahlul ahwa, sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, mereka selalu akan menggunakan nama-nama besar untuk membenarkan keyakinan mereka. Ya, sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasrani menggunakan nama besar Nabi Ibrahim. Begitu juga Syiah, mereka menggunakan nama-nama besar Ali bin Abi Thalib, Husain, Hasan, dan Ja'far bin Abi Thalib dan selainnya dari cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Untuk menipu manusia. Orang-orang awam hari ini yang mereka tidak punya akidah yang benar, tidak punya tauhid yang benar, tidak mengenal Islam dengan benar, pasti mereka akan mengatakan apa salahnya Syiah? Bukankah mereka ingin memuliakan Ahlul Bait? Bukankah mereka ingin membela Ahlul Bait? Bukankah mereka menjaga kemuliaan Ahlul Bait? Ini yang ada di benak orang-orang awam hari ini tentang Syiah. Wallahi ayyul ikhwah, kalau kita membaca sejarah, ya, yang paling pertama menyakiti hati Ali bin Abi Thalib adalah Syiah. Dan kalau kita membaca sejarah, sebab terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu juga dikarenakan Syiah. Sudah kita ceritakan di majelis kita ini atau di majelis yang lainnya. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan humur rijal walaysu birrijal, mereka seakan-akan penolong saya dan hakikatnya mereka bukan orang yang menolong saya, kata Ali bin Abi Thalib. Iya. Begitu juga ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Zainal Abidin. Zainal Abidin salah seorang dari imam 12-nya Syiah. Ya, kalau kita membaca sejarah dari perspektifnya Ahli Sunnah, datang orang-orang Syiah kepada Zainal Abidin,
mereka meminta kepada Zainal Abidin untuk semuanya berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Kemudian Zainal Abidin, beliau adalah seorang sunni yang mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Beliau mengatakan, saya tidak akan mungkin berlepas diri dari dua orang yang mulia ini. Kemudian mereka apa? Lari dan menghindar dari Zainal Abidin. Kemudian disitulah Zainal Abidin mengatakan, rafattumuni, rafattumuni, kalian telah melanggarku, kalian telah menghalanggarku. Itulah awal sejarah kenapa Syiah disebut sebagai Syiah Ar-Rafidhah. Bisa difahami ya? Dan sejarah juga telah menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, Syiah ketika mereka dibakar hidup-hidup oleh Ali. Ya, kenapa mereka dibakar hidup-hidup oleh Ali? Karena mereka meyakini bahwasanya Ali Tuhan mereka. Antahu, engkau adalah dia. Maksudnya apa? Engkau adalah Tuhan. Kemudian Ali berkata, laqad ra'aitu amra munkara, dan aku telah melihat perkara-perkara yang mungkar. Dan aku kemudian menghidupkan api, dan aku memanggil Qambara, al-gojonya Imam al-gojonya Ali, dan kemudian Ali membakar, memerintahkan membakar mereka. Ketika mereka hendak dibakar, apakah mereka bertobat? Apakah mereka rujuk? Sementara yang dia yang menasihati mereka adalah yang mereka sembah. Iya, mereka semakin yakin kalau Ali itulah sebagai Tuhan mereka. Karena Rasulullah mengatakan, la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Tidak ada yang mengadab sesuatu dengan api kecuali apa? Pemilik api. Siapa yang memiliki api? Siapa yang memiliki api? Allah. Semakin yakin dia kalau Ali adalah Tuhan mereka. Bisa difahami di sini? Jadi tidak benar saudara-saudara kaum muslimin, orang Syiah itu memuliakan Ahlul Bait. La. Mereka adalah orang yang sangat membenci kepada Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mukul-mukul diri pada tanggal 10 Asyura, itu kan sebagai hari peringatan terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu. Kita tanya kepada orang Syiah, ya Syiah, siapa yang lebih mulia menurut pandangan kalian, Ali atau Husain? Mau enggak mau dia akan mengatakan siapa? Ali lebih mulia dari Husain. Ali wafat di bulan Ramadan dalam keadaan beliau hendak berangkat salat, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, syahid beliau. Kenapa kalian tidak memperingati hari wafatnya Husain, hari wafatnya Ali? Kenapa kalian memperingati hari wafatnya Husain? Begitu juga Hasan, beliau juga syahid diracuni. Kenapa kalian tidak memperingati hari wafatnya Hasan? Begitu juga Rasulullah Karim meninggal, juga diantara sebabnya diracun oleh seorang Yahudi. Kenapa kalian tidak memperingati hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena Husain itu punya istri dari negeri mereka. Husain punya istri dari Kufah, dari Irak atau dari Iran. Ini sebab mereka sangat memuliakan Husain. Jadi sebenarnya bukan Husainnya yang mereka muliakan, tetapi yang mereka muliakan siapa? Karena Husain ini pernah menikah dengan wanita dari kalangan mereka. Iya. Kalau seandainya mereka orang yang mencintai Husain, orang yang mencintai Ali, yang namanya kecintaan itu ada bekasnya, ada dampaknya. Sebagaimana disebutkan oleh Qadhi bin Iyad, man ahabba syai'an falau atharu wa atharu muwafaqatuhu. Barang siapa yang seseorang mencintai sesuatu, maka itu ada buktinya. Dan bukti cinta itu kata Qadhi bin Iyad ketika dia bercocokan dengan apa yang dia cintai. Ali bin Abi Thalib diriwayatkan pernah berkhutbah dihadiri oleh manusia yang sangat banyak. Kata Ali bin Abi Thalib, man yufadziluni ala Abi Bakrin wa Umar. Barang siapa yang seseorang mengatakan saya lebih mulia dibandingkan Abu Bakar dan Umar, saya akan cambuk dia dengan 80 kali cambukan sebagai pendusta. Perhatikan baik-baik. Ya, hanya sebatas mengatakan Ali lebih mulia dari Abu Bakar. Hanya sebatas mengatakan Ali lebih mulia dari Umar. Ali mengatakan akan saya cambuk mereka dengan 80 kali cambukan. Ali memuliakan Abu Bakar atau tidak?
sangat memuliakan Abu Bakar. Nah bayangkan kalau seandainya Ali mendengar hari ini mereka mengatakan Abu Bakar taghut, apa sikap Ali bin Abi Thalib kira-kira? Apa yang gak dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika dia mendengar orang Rafidhah mengatakan Umar bin Khattab adalah tokoh kekufuran? Apa yang akan dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Dan ini diantara bukti ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kalau Syiah itu tidak sama sekali mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Jadi antum harus berhati-hati. Dan mereka siap untuk berdusta. Mereka punya taqiyah. Jadi kalau antum ketemu sama orang Syiah, kamu benci Abu Bakar? Enggak, saya enggak benci sama Abu Bakar. Jangan kemudian antum datangi saya protes, "Ustaz, antum bohong, antum zalim." Enggak ada orang Syiah membenci Abu Bakar Siddiq. Enggak ada Syiah membenci Umar bin Khattab. Iya, ketika mereka dalam keadaan minoritas. Ketika mereka masih sedikit, mereka punya taqiyah, boleh berbohong, boleh berdusta. Tapi ketika mereka sudah memiliki kekuasaan, ketika mereka dalam keadaan mayoritas, sebagian saudara-saudara kita anaknya dibunuh, anaknya dibantai, apa dosa mereka? Dosa mereka karena memberikan namanya Umar. Saya mendengar sebuah talk show ya, ditelepon oleh seorang dari Irak ke Arab Saudi, sebuah talk show, sambil menangis dia cerita, anak saya dibakar hidup-hidup, anak saya disembelih, dibunuh. Apa dosanya? Dosanya karena dia pun diberikan nama Umar. Itu dosanya. Iya. Jadi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kalau kita ingin negeri kita ya damai, tenteram, sebagaimana yang kita rasakan hari ini, kita bisa sholat, bisa puasa, di masjid-masjid bisa ditulis nama Abu Bakar, nama Umar, nama Uthman. Kita bisa berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi, dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Ini semuanya bisa hilang, bisa terlarang ketika Syiah sudah menguasai sebuah negeri. Dan terbukti di Iran. Bisa difahami ya? Dan terbukti apa yang dilakukan oleh Bashar Assad kepada saudara-saudara kita muslimin di Suriah. Kejam-kejamnya komunis mungkin gak sekejam orang-orang Syiah kepada muslimin. Iya. Kemudian ayo dikhorahimani warahimakumullah, perlu diketahui di awal Islam memang mut'ah itu dibolehkan. Di awal Islam mut'ah itu memang dibolehkan, pernikahan dalam waktu tertentu karena banyaknya peperangan terjadi waktu itu. Jadi mereka boleh memut'ah sebatas waktu peperangan pada waktu itu. Namun semuanya itu sudah dihapus. Semuanya sudah dihapus. Ya, di antara riwayat yang menunjukkan datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah wa nuhumul humr al ahliyah zamanu Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nikah mut'ah, dan juga melarang untuk memakan hewan, memakan daging himar peliharaan, keledai peliharaan pada hari Khaybar. Telah diharamkan oleh Rasulullah di hari Khaybar pada waktu itu, yang sebelumnya beliau membolehkan. Dan juga disebutkan dari Saburah Al-Juhani bahwasanya bapaknya pada waktu itu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan sebagaimana hadis sahih Muslim, "Ya ayuhan nas, inni qad kuntu adantu lakum fil istimta' minan nisa, wa inna Allah qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Faman kana indahu munhiyun 'an syai'in, falyukhalli sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikhabarkan oleh Imam Muslim, "Wahai manusia, sesungguhnya dulu aku telah mengizinkan kepada kalian untuk bermut'ah dengan wanita, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan mut'ah itu sampai di yaumul qiyamah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya mungkin ini sesuatu yang sudah antum fahami dan juga sesuatu yang sudah antum yakini, cuman perlu antum ketahui ada sebagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ternukilkan dari Ibnu Abbas, beliau di antara sahabat Rasulullah yang masih membolehkan mut'ah. Ya,
dan diantara sebabnya bisa saja beliau belum pernah mendengar hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan tersebut. Iya, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menasihati Abdullah bin Abbas tentang masalah ini. Semai diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih beliau, anna Usamiya ibn Abbas yulayyin fi mut'atin nisa. Abdullah bin Abbas beliau memberikan kemudahan untuk mut'ah dengan perempuan. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, mahla ya ibn Abbas. Pelan-pelan wahai ibn Abbas. Fa inna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mut'ah pada hari Khaybar dan juga melarang ya memakan daging keledai peliharaan di hari Khaybar. Bisa difahami di sini? Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah penting. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, hal yang sudah sering saya sampaikan, kalau kita ingin mencari pendapat para ulama, hanya sebatas ada khilaf para ulama dalam masalah ini, kemudian kita menghalalkan segala halnya dengan alasan ini khilaf, maka semuanya kita akan dapatkan. Semuanya ada pendapat ulama yang berpendapat demikian. Dan ini semua adalah hawa nafsu. Iya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa in tanazzatum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul." Ketika terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalilah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ayyakunu lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya telah menentukan satu perkara, kemudian kita memilih perkara yang lainnya. Kemudian kita beralasan, oh jangan buru-buru Ustaz. Mut'ah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Abdullah ibn Abbas membolehkan. Gimana Anda mengambil pendapat Abdullah ibn Abbas? Sementara Rasulullah telah mengatakan, inna Allah haram alaikumul mut'ah. Allah telah haramkan kepada kalian mut'ah. Bisa difahami? Dan antum kiaskan kepada masalah-masalah yang lain. Karena ini terkadang banyak tersyubhati dari kalangan sebagian orang-orang yang intima kepada sunnah. Orang-orang yang cinta kepada sunnah, terkadang mereka termakan syubhat ini. Semuanya khilaf. Semuanya ada pada pendapat. Dan semuanya itu dibolehkan memilih yang mau, yang mana yang mau dia. Wallahi ayuhal ikhwah, kalau antum ingin beli, ingin buka warung sate anjing, apalagi daging anjing gak perlu antum beli, tinggal antum tangkap di jalan. Kalau antum mencari fatwa boleh, antum akan dapatkan. Ada ulama yang membolehkan. Apakah kemudian kita boleh melakukannya sebatas ada pendapat ulama yang membolehkan? Gak bisa. Pendapat siapapun, pendapat manusia itu boleh ditinggalkan. Bahkan wajib kita tinggalkan ketika bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Jangan ini khilaf, ini khilaf, ini khilaf. Semuanya jadi khilaf. Yang tadinya masuk dalam masalah fikih, kemudian masuk dalam ranah manhaj, akhirnya juga masuk dalam masalah akidah. Jadi kalau Allah mengatakan Allah di langit, ya silahkan, dia punya pendapat ulama. Dia mengatakan Allah di mana-mana, juga silahkan, dia juga punya pendapat ulama. Jangan saling ribut, kita harus bersatu. Kena kan? Tadi kan masalah fikih, akhirnya lari dalam masalah akidah, lari dalam masalah usuluddin. Dan yang namanya hawa nafsu itu tidak akan berhenti di titik itu. Tokoh-tokoh yang hari ini mengajak kepada pluralisme, tokoh-tokoh yang hari ini mengajak muslimin untuk masuk ke gereja untuk sama-sama merayakan hari Natal, di awal kesesatannya itu gak sampai segini. Di awal penyimpangannya itu gak sampai separah sampai segini. Cuman sedikit, 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 sedikit. Yang tadinya khilaf, khilaf, khilaf dalam koridor fikih, kemudian khilaf, khilaf, khilaf dalam masalah manhaj, khilaf, khilaf, khilaf dalam masalah akidah, nanti khilaf, khilaf, khilaf dalam masalah apa? Agama. Nasrani juga mengajak kebaikan kok. Mereka juga mengajarkan akhlak yang baik. Mereka juga mengajak orang masuk surga. Jadi gak boleh mengatakan orang Islam agamanya saja yang benar. Islam itu jangan terlalu egois. Agama itu juga kan baik semuanya. Mulai. Awal sesatnya bukan di sini. Saya gak perlu sebut namanya. Seorang tokoh itu lihat gimana. Kebencian dia kepada Islam. Kebencian dia kepada akidah al-sunnah. Ya? Dan sifat loyalitasnya kepada orang-orang non-Islam. Ya? Jadi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Lah kalau kita enggak menganggap lagi orang kafir itu kafir, apalagi manfaat kita hidup di dunia ini?
Lebih baik kita dimakan tsunami berapa tahun yang lalu mati sudah selesai daripada rusak akidah kita. Dan antum akan lihat para munafikin akan muncul setiap tanggal 25 Desember dan setiap tahun baru akan muncul tokoh-tokoh munafik yang baru. Antum lihat sendiri. Akan muncul satu persatu batang hidungnya mengajak muslimin sama-sama memperingati hari Natal, sama-sama memeriahkan ya ibadah sama-sama di gereja. Nas'alullah salamata wal afiyah. Hati-hati. Allah telah ingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Falamma azahu azaghallahu qulubahum." Ketika dia memilih jalan kesesatan, maka dia akan semakin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bisa mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan. Oh ya, silakan, Prof. Ya. Insyaallah. Taib. Nah, pernyataan ya, bukan pertanyaan ya. Pernyataan yang sangat bagus. Ya, Prof mengkhabarkan bahwasannya Syiah ya, yang saya tangkap ya, mereka tidak sepenuhnya masuk Islam. Kemudian mengambil satu simbol-simbol Islam yang seakan-akan mereka adalah orang yang cinta kepada Islam. Nah, shadaq. Demikian kenyataannya. Kalau kita membaca sejarah, kelompok yang mencetuskan kelompok Syiah ini adalah seorang laki-laki yang bernama siapa? Abdullah bin Sabah. Dia adalah seorang Yahudi yang berasal dari negeri Yaman. Dia datang ke kota Madinah pada waktu itu. Di antara fitnah yang pertama dia munculkan adalah fitnah ya menjatuhkan kedudukan dan kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Dengan dalih sebagai bentuk cinta kepada keadilan, cinta kepada ahlul bait, memuliakan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Demikian mereka ambil. Ya, dan sebagaimana juga orang Yahudi juga pernah menyusup ke agama Nasrani. Ya, orang Yahudi menyusup ke agama Nasrani dan kemudian hancurlah agama Nasrani dikarenakan apa? Penyusupan orang Yahudi tersebut. Adapun Islam, alhamdulillah agama ini telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya agama ini ya diturunkan oleh Allah dan Allah pula yang menjaga agama ini. Walaupun musliminnya belum tentu selamat. Orangnya kita sebagai seorang muslim belum tentu selamat dari pemikiran Syiah. Bahkan tidak bisa belum tentu selamat dari pemikiran kekufuran. Tapi Islam pasti akan selamat. Islam pasti akan murni, Islam pasti akan suci sampai di mana? Sampai di yaumul qiyamah. Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum mata yati amrullah. Dan akan terus menerus satu kelompok dari umatku yang mereka akan menampakkan kebenaran dan tidak akan memudaratkan mereka sedikit pun orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka dan mereka tetap di atas kebenaran sampai hari yang ditentukan oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan hari ditentukan oleh Allah, Allah akan mendatangkan nanti angin dari arah Yaman, kemudian seluruh orang-orang yang beriman akan meninggal pada waktu itu. Ketika sudah meninggal semuanya orang beriman, disitulah ditegakkannya apa? Yaumul Qiyamah. Di situ habis orang yang benar-benar berpegang di atas Islam yang murni. Ini diantara kemuliaan dan keagungan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya agama Islam ini, saudara-saudaraku muslimin, bukan datang dari Allah, sudah habis, hilang dari zaman dulu. Iya enggak? Permusuhan dari Yahudi,
dari Nasrani, dari musyrikin, dari munafikin, semua serang Islam. Dari zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, semuanya menyerang Islam. Hari ini lebih parah lagi. Semuanya nyerang Islam, simbol-simbol Islam diserang. Kalau ini bukan datang dari Allah, hilang sudah Islam ini. Gak ada lagi penganutnya di muka bumi ini. Karena kerasnya, besarnya makar-makar musuh-musuh Allah ingin melenyapkan Islam di muka bumi ini. Tetapi sebesar apapun kekuatan mereka, wallahi mereka tidak akan mampu untuk menghilangkan cahaya Islam di muka bumi Allah. Yuriduna yutfi'u nurallah bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah di muka bumi ini, mereka tidak akan mampu melakukannya. Allah akan tetap menjaga cahayanya. Cuman perlu diingat, yang dijaga cahayanya oleh Allah adalah Islam. Adapun kita, tidak ada jaminan akan dijaga. Jadi kita gak perlu khawatir Islam begini, gak perlu khawatir. Yang kita khawatirkan diri kita, apakah kita bisa mati di atas Islam ataukah tidak. Ya, karena gak ada satupun ayat dan hadis mengatakan yang sholat di Masjid Al-Fitrah semuanya selamat, yang sholat di Masjid Al-Fitrah semuanya masuk surga. Gak ada satupun riwayat, wala Quran wala hadis. Tapi yang datang riwayat dari Quran dan hadis adalah apa? Islam. Jadi berpegang teguhlah kita dengan Islam, disitulah kita akan jaya. Ketika kita melepaskan diri kita dari Islam, disitulah sebab awal kehancuran, kehancuran kita. Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami, matikanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.